Udah mulai ya? Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Anggun SLMN. Hey guys, kalian mau tahu nggak sih? Jadi di minimarket, Indomaret ada yang terbaru. Makeup sis to sis. Ini harganya terjangkau banget dan aku mau nge-review ke kalian. Oh ya guys, jadi pas kemarin aku mau beli, stoknya tinggal yang lip cream, mascara, sama eyeshadow-nya aja. Kemarin sih lip creamnya ada yang warna merah marun gitu, tapi aku milihnya yang Sugar Honey yang nomor 4, yang nude segitu. Soalnya aku gak terlalu cocok kok pakai yang gitu. Ini dia guys, harganya murah banget, cuma 25 ribuan. Ini kayak saus sasetan. Coba kita coba. Oke guys, karena ini cuma adanya lip cream, mascara sama eyeshadow, jadi aku primernya pakai Natura Republic Aloe Vera sama bedaknya biasa Wardah Light Bake nomor 1. Oke guys, sebelum nonton video aku, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share ke sosial media kalian. Terima kasih. Nih, muka aku belum pakai apa-apa sama sekali, bener-bener natural banget. Soalnya nanti pakai primer, terus kita lanjut review guys. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Mana dulu? As always. Okay guys. Oke guys, Natura Republic Aloe Vera buat primer, soalnya kan ini jadi biar bisa diikutin sama anak-anak remaja gitu. Oke, SMP aku nutupin banget gak sih ininya, kadang suka lupa. Iritasi. Lagi ganti kulit gitu, mukanya kelihatan gak sih di kamera? Kayak lagi iritasi gitu guys. 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 Ya apaan sih gue? Oke guys. Guys, guys, guys. Oke
Oke, kita mulai di sis to sis. Ada ya jam sekarang mah ada aja makeup kayak chaos sih gini nih, kayak sasetan, kayak cap sampo. Ada, kita mulai yang mana dulu nih guys? Oke guys, ini yang si to sis. Ini yang cherry shimmer nomor 05. Segel. Tuh, kedengeran kan? Belum pakai sama sekali. Dikit aja, isinya dikit, tercepat habis. Bismillahirrahmanirrahim. Bener gak sih? Pakai begini kebanyakan gak sih? Kok takut salah? Kok kelihatan gak sih guys? Kelihatan ya? Oke guys, asli dia nggak terlalu berlebihan, jadi natural. Asli ini bagus banget kayak buat anak-anak remaja. Soalnya kan anak zaman sekarang nggak bisa dibedain deh asli. Lo kayak masih bocil gak sih? Asli deh anak-anak zaman sekarang, coba lihat deh. Masih pada pakai rok biru, rok merah, malah ada SMP udah pakai lip tint, pakai ini. Jadi kayak susah ngebedain mana yang udah punya anak, yang masih sekolah. Tapi alhamdulillah sih, muka gue gak tua-tua banget kan ya. Ini natural loh guys, asli bagus banget. Buat anak-anak ABG masih labil pakai sis to sis eyeshadow nih, cakep banget asli deh. Harganya 25.000. Nggak terlalu mencolok, tapi kelihatan bagus nggak sih? Udah kelihatan cantik belum? Jerawat tuh satu. Oke guys, kelihatan nggak? Nggak taruh kelihatan ya. Kita lanjut maskaranya. Ya. Soalnya kemarin stoknya tuh cuma ada 3. Jet Black 01 namanya. Ah. Ih, kok nggak bunyi? Tapi baru beli kok guys. Jangan-jangan ada yang buka. Tapi apa yang buka? Nggak mungkin dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya ucil deh maskaranya. Jerawat guys, satu guys. Kira-kira waterproof nggak ya ini? Semoga aja sih waterproof. Jadi kalau buat duduk nggak lentur. Kira-kira waterproof nggak ya ini? Semoga aja sih waterproof. Jadi kalau buat duduk nggak lentur.
Nggak terlalu kelihatan ya. Ini jerawat bener deh mengganggu banget. Menurut aku buat maskaranya enggak deh, enggak terlalu suka soalnya enggak kelihatan. Titik doang. Buat maskaranya enggak. No. Soalnya enggak terlalu jelas jadi nggak kelihatan deh pokoknya aku nggak deh maaf. Oke guys, oke kita lanjut yang Sugar Honey 04 sis to sis lip cream 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 bunyi denger kan isinya dikit banget asli kayak chaos. Kayak sampo lah, sampo habis masih bisa tambahin air pakai. Tahu ini bisa nggak tambahin air? Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan ya, bagus bagus suka, kok enak, wangi juga, aku suka lip creamnya, bagus, kayak nuts gitu, bagus, bagus banget gak sih? Oke guys, udah jadi reviewnya dari 3 saset ini. Lip creamnya bagus, buat eyeshadownya juga bagus, cuma buat maskaranya kurang, pokoknya kurang, jadi nggak kelihatan jelas gitu. Aku juga nggak tahu maskaranya waterproof apa enggak, tapi termasuk bagus sih, soal harganya terjangkau banget, 25.000. Jadi buat kalian yang mau beli, ada di minimarket terdekat, di Indomaret. Hey guys. Oke guys, jadi itu aja review dari aku tentang make up sis to sis, dan katanya sih ada yang baru ya juga Moko apa Komo, aku nggak tahu, nanti aku bakal nge-review juga, aku bakal ngebandingin sama yang sis to sis. Kok ngebandingin sih, kan asli dibandingin gak enak banget lah, kok apaan sih gua pinjel. Oke guys, aku juga mau ngasih info sekali lagi ke kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan aku mau ngasih tau info ke kalian kalau masih lama banget periode giveaway HP Oppo A3s dari Kyoga Pratama Latopo. Kalian jangan lupa subscribe YouTube-nya dia dan para pensupport giveaway-nya. Semoga kalian beruntung. Dan kalian jangan lupa juga aktif di akun sosial aku, yaitu YouTube. Kok YouTube sih? IG maksud aku. Jadi kalian jangan lupa komentar di kolom IG aku dan di YouTube aku, karena yang aktif di akun aku bakal aku kasih hadiah peralatan YouTuber buat YouTuber pemula. Semoga kalian beruntung dan semoga kalian bisa menangin HP Oppo A3s nya semangat guys. Dan aku mau ngasih semangat buat kalian-kalian YouTuber pemula, jangan gampang menyerah. Soalnya aku kan masuk ke grup banyak banget yang ngomong kayak begini. Enak ya, yang terkenal, terkenalnya lebih gampang. Apalagi kalau bikin YouTube, jadi subscribe-nya banyak. Kalian ngambil pelajaran dari Kak Adlina,
Riri Fajria, Putri Yustika, itu kan mereka bener-bener dari nol, dan Kayoga Pratama pun dari nol, walaupun ini baru 10.000 subscribers, itu udah hebat banget. Kalian jangan patah semangat ya guys, semoga kalian bisa nyampe 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang, itu awal dari kesuksesan. Sebenarnya sih 1.000 itu menurut aku gampang, karena untuk mencapainya dari 400, apalagi kalau kalian jadi pensupport giveaway itu gampang banget. Cuma itu yang susah itu berapa deh? 100. Makanya kalian semangat banget buat ngedapetin 100 subscribers dulu, karena kalau kalian udah dapet 100 subscribers, kalian dapet Gmail dari YouTube. Selamat, udah 100 subscribers. Waktu juga aku kaget, waduh udah 100 aja, cepet banget. Dan ini udah 700 mau tembus 1.000 subscribers. Bismillahirrahmanirrahim, semoga aku bisa dan semoga kalian bisa dan semoga kita sukses terus, amin. Oke guys, jangan lupa follow IG aku @anggunslmn dan jangan lupa komentar, karena aku bakal ngambil yang teraktif dari IG sama YouTube aku untuk menjadi akun aktif, yaitu hadiah peralatan YouTubers. Dan kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng kalian biar setiap aku upload yang terbaru ada notifikasi di handphone kalian. Terima kasih.